Polis sedang mengenal pasti dalam insiden serangan ke atas pos kawalan sempadan Padang Besar semalam. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansur berkata pihaknya ada menerima laporan berkaitan insiden dan siasatan sedang dilakukan. Saya tidak dapat mendedahkan sama ada siapa suspek sebenarnya. Siasatan masih lagi dilakukan dan kita boleh tuju kepada warga Thailand ke warga negara mana pun, kita tidak dapat kepastian setakat ini ya. Apa yang kita pasti memang ada mercun ditujukan kepada pondok polis ataupun pos polis di sempadan tersebut. Jelasnya lagi, motif serangan hanya diketahui selepas tangkapan dibuat. Dalam kejadian jam 11.20 pagi semalam, empat mercun roket dilepaskan dari arah pagar sempadan Malaysia Thailand yang mana satu daripadanya meletup sehingga memecahkan cermin tingkap pos kawalan sebelum mereka dikejutkan dengan dua lagi serangan mercun pada jam 12.40 tengah hari dari arah sama dan meletup. Bagaimanapun, tiada anggota yang tercedera dalam kejadian itu. Datuk Mazlan ditemui media selepas pelancaran e-pengambilan polis diraja Malaysia PDRM di Bukit Aman pagi tadi.